Sobat Survivor, kita masih bagi beberapa kelapa lagi. Ini kayaknya rumah yang keberapa ini bang ya? Lupa ya. Titip di atas sini. Oh ini udah mulai. Di situ aja bang. Di atas itu yang tinggi bang. Nah, wah sudah ada rumah, sudah ada motor ya. Yang ke-10 ini. Hah? 10. Oh ini sudah 10 ya? Oh bener ya. Kelapa, kelapa. Titip aja kali. Oke, Sobat Survivor. Ini dibersihkan kayaknya untuk trans baru lagi nanti kayaknya ya. Ini lokasi berhadapan dengan ini kayaknya nanti akan ada trans lagi. Tapi yang saya dengar katanya trans lokal sih, di warga lokal yang nanti. Tapi pastinya seperti apa saya kurang tahu ya. Jadi kita nggak berani berspekulasi. Kita masih berbagi kelapa ini, masih ada beberapa biji. Kita mau titip ke para tukang-tukang yang sedang bekerja di sini. Sudah ditempati kayak sama tukangnya? Belum ya? Sama mereka belum kayaknya. Belum acara seremoni. Ayo istirahat, makan kelapa dulu. Kelapa gratis. Sini Pak, ambil Pak kelapanya Pak. Kesana lagi aja kali ya. Hah? Kelapa hijau, kelapa muda. Kelapa kuning. Masih merintis kah? Masih. Woi, semangat ya. Luar biasa. Belum ditempati ya yang ini ya? Belum. Jadi jenengan tidur sini? Iya. Oke. Tak ajak ngobrol boleh ya? Boleh. Siap. Ini angkut aja kelapanya Pak. Minum sambil minum kelapa. Santui dulu lah. Atau udah mau langsung mau kerja nih? Rencananya. Minum dulu lah biar seger kan. Naikkan sini aja semua. Ya angkat di sini aja semuanya. Istirahat dulu lah bang. Kita naik dulu. Wih, sudah mau kerja ternyata. Ini parang perintisnya, saudara-saudara. Kalian kan harus kerja keras, kan? Iya. Jadi butuh banyak kelapa. Di mana, Pak, tinggalnya, Pak? SP7? SP7. Oh. Perintis nih, rencana mau dirintis berapa hektar, Pak? Rencana? Rencananya 15. Oh 15? Iya, 15 yang depan ini kan. 15 hektar. 15 hektar. Berarti Bapak satu tim ini aja yang selesaikan 15 hektar. Ada 4 tim. Oh ada 4 tim, kirain Bapak aja. Enggak bisa. Pulang-pulang sudah tua bisa, nanti. Iya. Sekarang luar biasa. Sudah berewok, pulang-pulang nanti saya tambah berewok. Iya. Ini warga lokal punya ini yang sebelah sana. Sudah jadi semua Pak ya? Belum? Belum, ada sebagian yang belum itu. Panggil dulu minum kelapa yang sana Pak. Kalau Bapak ini namanya Bapak siapa, Pak? Hah? Bapak Paimin, Pak. Oh, Paimin. Paimin. Paimin, Pak. Ini rumah-rumah transnya. Kalau Abang dulu waktu awal tempati rumah trans di SP9 gini kan modelnya, Bang? Enggak, kayu. Oh, kayu ya? Papan semua. Tapi ada jembatannya gini ya? Ya, sudah ada. Sama aja. Oh, sudah ada juga ya. Cuma bedanya yang di sini dipakaikan asbes kan? Pakein asbes. Kalsi buat ini. Oh gitu. Kita dulu cuma papan biasa aja. Ya, ukurannya kayaknya agak kecil ini. Oh lebih kecil ya. Kalau kita dulu 6x6, nggak tahu ini. Kelihatannya kecil. Lebih kecil ya. Nah, kayaknya 6 bajuannya. Cuman karena dia apa? 6 atau 5 ya? 5 aja kali ini mas. 5. Ini sudah dikunci. Kayaknya sudah ditempati istirahat sih kayaknya. Berapa lebarnya nih Pak? Lebarnya nih. Itu kelihatannya agak kecil ya. Kecil kayaknya. Panjangnya 7. Kalau kita dulu 6x6. 6x6 ya. Kalau ini 5x7. Oh, 5x7. Ya, kurang lebih sama aja kan, Bang ya. Memanjang ke belakang. Pejuang-pejuang luar biasa ini. Pejuang rupiah. Sudah berapa hari Pak? Baru dari kemarin. Oh, baru dari kemarin? Ya, ini baru-baru datang kemarin. Jadi tugas mereka merintis 15 hektar depan lahan trans yang ini Sobat Survivor. Cukup banyak. Nah ini nih aktor utamanya nih. Ini tenaga andalan ini. Ini kalau dalam sepak bola ini Messi-nya nih.
Jadi ini cepat sekali tumbuh pak, kalau umpamanya dibiarkan kan nggak usah lama-lama, 2 bulan aja ini kembali kayak kemarin tuh. Kalau pakis kurang kayunya. Sudah sering abang kesini ya? Barusan aku kesini. Oh yang baru ini barusan? Iya barusan. Kalau di situ sering nggak? Oh ngantar-ngantar barang. Nggak jalan-jalan. Jalan-jalan. Musik lagi, nggak ngerti. Iya biar semangat kerjanya kan. Yang di sana tuh ditawarin pak nanti ya yang sana tuh. Oh, iya. Oh tukang, bagian penyelesaiannya. Oke, Sobat Survivor, jadi kita kembali jelaskan. Jadi Sobat Survivor, kemarin ada warga trans dari daerah asal itu ada 10 kakak. Dan juga ada warga trans dari daerah lokal atau dari sini. Nah ini ada 10 kakak juga, jadi proporsinya 50%-50%. Ini yang ke-12, berarti saya masih ada 8. Kita jalan-jalan ke sana untuk melihat sisanya Sobat Survivor. Jadi ini yang ke-13 berarti ya. Jadi nanti warga lokal yang akan menempati lokasi ini. Dan ke depan juga dia kabarnya ini sebelah sini akan dibangun juga, tapi sepertinya diprioritaskan ke warga lokal. Tapi sekali lagi kita belum memastikan ya Sobat Survivor. Nah ini dia rumah-rumah transnya. Kalau ditambak lebih asin lagi airnya. Di sini asin juga nggak sih bang airnya? Tawar ini. Tawar di sini ya. Tawar. Kalau dari Tias ke sini ke ujung jalan itu berapa? Masih berapa meter bang? Nggak, kurang lebih. Masih berapa jam kira-kira? Masih 1 jam lebih. Oh, masih panjang perjalanan sana ya. 40 kiloan. Masih 40 kiloan antar jalan antar SP9 ke SP10 ini sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman dibatasi oleh sungai-sungai alam yang cukup lebar. Seperti tadi kita tadi di sana itu. Jadi mungkin sekitar ada 10 menit, Bang ya. Kalau SP9. Heeh, sini. Ada. Ya, sekitar 10 menit lah menggunakan menggunakan perahu, tapi kalau lewat darat itu bisa lebih lama, seperti 30 menit atau bahkan lebih karena harus melewati SP7, SP2 terlebih dahulu. Di jalurnya memang cukup panjang Sobat Survivor. Jadi ini kemarin belum jadi, ini dikebut pembangunannya sehingga tepat pas 20 rumah yang dibangun Sobat Survivor. Sudah selesai semua. Ya. Yeah.